Mari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua kawan-kawanku dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali membuat cemilan ataupun jajanan yang enak ya, yaitu lumpia isi. Cara bikinnya sangat gampang, bahan-bahannya super simple, jadi sangat wajib untuk dicoba. Langsung aja kita mulai step pertama. Siapkan tahu seberat 250 gram. Di sini saya memakai tahu putih, jadi kawan-kawan bisa juga menggunakan tahu yang kuning. Langsung aja sekarang si tahu ini kita haluskan. Kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar ya. Jangan lupa tahunya dicuci dulu supaya higienis. Akan saya haluskan menggunakan tangan langsung ya. Kawan-kawan bisa menggunakan alat sendok garpu ataupun alat penumbuk kentang. Kalau tahunya udah halus, kita akhiri aja. Jadi kita kesampingkan dulu. Sekarang kita siapkan 2 batang sosis untuk rasanya bebas, mau rasa sapi ataupun rasa ayam ya. Dan si sosis ini kita potong-potong kotak kecil. Sosisnya sudah ready ya, dipotong kotak seperti ini. Dan sekarang kita siapkan bumbu yang mesti kita haluskan. Di sini ada 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 3 cabai keriting. Semua bahan ini sekarang kita haluskan. Bumbunya sudah saya haluskan ya. Langsung aja sekarang kita tumis bareng tahu dan juga sosis yang tadi sudah kita siapkan. Siapkan wajan, isi minyak secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Jadi kalau minyak sudah panas, langsung aja kita masukkan si bumbu halusnya. Kita tumis sampai harum. Kalau bumbunya sudah matang ya, ini udah oke, udah harum. Kita masukkan tahu. Ya. Jadi di sini tahunya kita masak dulu supaya tidak bau asam dan tidak bau tahu ya. Ini kita masak sampai tahunya matang, kadar airnya berkurang. Sambil kita masukkan juga ini sosis ya yang tadi sudah kita iris. Kita masak bareng-bareng tahu ya. Pokoknya kita aduk-aduk, masak sampai matang. Oke, kalau tahunya sudah matang ya, ini kadar airnya sudah sangat berkurang. Nah, udah harum pokoknya. Langsung aja kita angkat ya. Kita tuang ke dalam wadah yang besar. Tahunya sudah ready ya. Ini masukkan ke dalam wadah yang besar. Sekarang kita tambahkan ada daun bawang. Di sini saya pakai agak banyak ya, sengaja, karena kalau tambah banyak daun bawang tambah enak nih. Saya siapkan ini ada 3-4 batang daun bawang, tapi ukurannya yang kecil-kecil ya. Kita iris halus seperti ini. Saya tambahkan juga 2 butir telur ayam ya. Kita kocok telurnya. Nah, kalau udah hancur seperti ini, kita tuang ke dalam adonan. Kita aduk merata. Kalau sudah tercampur seperti ini, kita tambahkan 1 sendok makan ini tepung tapioka ya, ataupun tepung aci atau tepung kanji. Saya tambahkan juga 1 sendok teh bumbu kaldu untuk merek dan rasanya bebas. Oke. Saya tambahkan juga sedikit garam, sedikit aja ya. Disesuaikan aja dikira-kira dengan adonan keseluruhan, takutnya keasinan. Dan ini ada juga merica bubuk 1/2 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, bagi kawan-kawan yang mau menambahkan penyedap ya, MSG ataupun mecin, boleh ditambahkan secukupnya. Kita aduk sampai tercampur dengan merata. Oke, kalau adonannya sudah tercampur seperti ini, berarti udah ready. Langsung aja sekarang kita siapkan kulit lumpia secukupnya. Di sini saya ready ada 30 lembar ya, tapi nanti kita pakai secukupnya aja. Dan karena kulit lumpia saya ini kurang bagus ya, beli di pasar yang murah-murah aja. Kadang-kadang suka ada yang bolong-bolong. Nanti kalau yang bolong akan saya lapisi jadi 2 rangkap. Tapi kalau mulus nggak usah ya, cukup 1 lembar saja. Langsung aja siapkan ini isiannya. Dan ini kulit lumpianya. Oh ya, hampir lupa ya, kita siapkan juga ini ada lem tepung. Jadi tepung terigu 1 sendok makan ditambah dengan air secukupnya. Ini buat lem saja. Langsung aja ya, kita isi dengan isian tahu. Kita coba, kita lihat 1 lembar kulit lumpia mampu nggak? Atau bocor nggak ya?
Nah, kita ambil 1 sendok makan aja ya, atau disesuaikan. Taruh di atas lumpia, lalu kita bungkus seperti membungkus pada umumnya. Di sini saya akan buat agak kotak segi empat, ya. Nah, seperti ini, lalu kita siapkan lem tepung. Nah, ini lem tepungnya tadi kita siapkan ya. Kita oles-oles aja seperti ini, biar cepat dengan tangan, ya. Nggak pakai alat. Lalu langsung kita lipat. Nah, tuh ya, lihat ya, tipis banget. Ininya pada basah, pada keluar. Jadi ini nggak bisa satu lembar, saya akan lapisi jadi 2 lembar kulit lumpia, ya. Tapi kalau kulit lumpia kawan-kawan itu bagus, ya boleh 1 lembar aja udah cukup ya. Nah, kita bungkus lagi seperti ini. Oke. Nah, ya dilem lagi dengan tangan biar cepet ya. Oke, kita bungkus. Nah, ya udah jadi ya. Karena 1 lembar nggak bisa, saya pakai 2 lembar. Itu opsional ya, kalau kawan-kawan mau 1 lembar juga boleh. Jadi ini kita lakukan semuanya sampai habis, ini kita pisahkan di wadah terpisah. Oke, ini untuk pembungkusannya sudah selesai, jadinya satu wadah ya, ataupun satu piring. Langsung aja sekarang kita goreng, siapkan minyak panas. Di sini sudah ready minyak di atas wajan. Siapkan minyak secukupnya, jadi kalau sudah panas langsung aja kita goreng dengan volume api sedang. Kalau bawahnya sudah agak garing ya, ya setengah matang lah, kita balik. Pokoknya kita goreng, kita bolak-balik sampai berwarna kuning keemasan ataupun kuning kecoklatan. Oke. Oke, kalau udah matang ya, ini udah berwarna kuning kecoklatan, langsung aja sekarang kita angkat. Ini kita tiriskan, kita goreng sisanya yang belum digoreng. Lumpia isinya sudah ready ya, sudah saya goreng semua. Nggak lupa saya sajikan dengan cabai rawit biar tambah nampol. Di sini aromanya sangat harum sekali. Jadi langsung aja sekarang kita icip seperti apa rasanya. Kita ambil satu, kita belah dulu ya. Mari makan. Luar biasa ya, enak banget. Isiannya tuh full, padat, gurih dari sosis dan juga telur. Aroma daun bawangnya sangat berasa. Kulit lumpianya garing-garing renyah. Ditambah dengan cabai rawit yang pedas. Wah, pas masuk mulut tuh nampol banget. Rasanya benar-benar mantap pokoknya. Tidak mengecewakan, si lumpia isi ini cara bikinnya sangat gampang, bahan-bahannya super simple, jadi sangat wajib untuk dicoba. Oke kawan, untuk video lumpia isinya sampai sini dulu, pastinya saya akan bikin lagi video-video lain yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.